sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Senang memandu di tengah gelap. Orang cakap tempat ni keras, banyak hantu bilang. Banyak hantu bilang ni tempat. Kalau kamu ada nampak tiba-tiba di belakang saya ada perempuan hantu, apakah kamu WhatsApp lah. Kamu kasih komen di sana. Ini bukan takabur, tapi kita bersiap sedia. Kita bersiap siaga. Tapi saya percaya Tuhan sentiasa besar kemaksudian orang yang berandal kepada Tuhan. Tak ada apa-apa yang ditakutkan juga. Cuma sentiasalah bersiap sedia. Cakap tentang hantu, terkejut juga saya lah. Terkejut juga saya sebab sekarang makin menjadi-jadi hantu di Malaysia. Hantu di Malaysia, apa yang maksud saya hantu nih? Hantu ni ialah mereka yang menakutkan. Saya fikir menakutkan dan boleh membuatkan keguncangan jiwa. Keguncangan jiwa. Yang saya maksudkan ialah makin ramai orang yang seolah-olah tidak lagi hormat kepada agung, tidak hormat lagi kepada institusi diraja, sembarangan cakap. Sekarang memang serta-merta kena tangkap lagi, bagus lagi padan muka lah. Terbaru, baru kita dapat sebentar tadi. Ini bukan hantu, ini bukan hantu, ini manusia biasa. Ini manusia biasa yang tak tahulah bersikap hantu, harap-harap dia tidak bersikap hantu lah. Bukanlah, saya fikir dia bukan hantu. Dia manusia biasa, cuma saja dia ditangkap, ditahan. Dia ditahan kerana telah mengaibkan agung. Didakwa telah mengaibkan agung. Siapa dia? Papa Gomo. Sekali lagi, memang hebatlah Papa Gomo ni. Pandai betul dia cari cari masalah diri sendiri. Bagus-bagus, boleh makan dengan sedap, boleh minum dengan sedap, boleh sembang dengan sedap. Semuanya sedap-sedap. Tapi tiba-tiba dengar-dengar saja berita Papa Gomo ditahan, aibkan agung. Banyak-banyak manusia di Malaysia, di dunia ini, kenapa mau juga cari masalah dengan agung? Aduh. Wan Muhammad Azri Wan Deris, yang dikenali sebagai Papa Gomo, ditahan pada hari ini berhubung kenyataan yang mengaibkan Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Jangan sampai Sultan Ibrahim haramkan pula Papa Gomo masuk masuk Johor. Baru padan muka. Perkara itu disahkan oleh Ketua Polis Negara sendiri. Ketua Polis Negara sendiri yang rupa-rupanya mengesahkan penahanan itu. Jadi kalau sudah Ketua Polis Negara yang sahkan, memang sah-sah lah dia sudah ditahan lah tu. Dan memang sah-sah lah. Dia memang ada kes menghasut pula, mengaibkan agung lah ni. Tapi kita tunggulah apa kata mahkamah. Papa Gomo ditahan di rumahnya di setapak di sini pada kira-kira jam 12 tengah hari. Jangan anggap polis tak tahu. Jangan anggap polis tak bertindak. Polis akan bertindak. Bagus-bagus makan roti canai di rumah. Suka kan? Tangkapan itu dilakukan susulan daripada laporan polis yang diterima berkaitan dengan satu video beliau, video Papa Gomo yang dikatakan telah mempersoalkan tindakan Yang di-Pertuan Agung berjumpa dengan pemilik KK Mat, Dato Sri Chai Kee Khan. Selain itu, dalam video terbabit turut membuat tuduhan yang menyatakan Yang di-Pertuan Agung yang mengarahkan Cikgu Bad atau nama sebenarnya Badrul Hisham Saharin, 45 tahun, dituduh di mahkamah di bawah akta hasutan seperti yang dipetik oleh BH. Teruk juga Papa Gomo ni . Berani dia kaitkan agung dengan perkara begitu. Berani dia mempersoalkan tuduhan, mengarahkan kononnya Cikgu Bad atau sebenarnya Badrul Hisham dituduh di bawah akta hasutan itu yang diarahkan oleh agung. Pandai-pandai saja. Kemudian dia juga mempersoalkan tindakan Yang di-Pertuan Agung berjumpa dengan pemilik KK Mat. Habis siapa lagi yang boleh selesaikan kemelut ketegangan yang semakin dahsyat itu kalau bukan agung? Kenapa
Papa Gomo boleh selesaikan ke? Papa Gomo, Papa Gomo. Nampaknya itulah saya kata. Sekarang ini makin banyak, makin berani hantu-hantu di Malaysia. Nasib baik Papa Gomo ini bukan hantu. Tapi perangai-perangai yang aduh, tolonglah, janganlah rusakkan negara Malaysia. Siapa lagi yang nak mempertahankan negara Malaysia kalau bukan kita? Janganlah hanya kerana politik murahan kamu, Bapak Gumo, Malaysia ini boleh jadi kucar kacir. Saya setujulah kalau ini, saya setuju dia ditahanlah. Kerana memang sejak dari semula, jangan kacau agung, jangan kacau raja, raja Malaysia, raja Melayu Malaysia. Jangan kacau. Wah, kalau kena kacau, ini kamu dah tak layak duduk Malaysia lah. Kes itu disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebelum ini telah tular satu video di Facebook memaparkan Papa Gomo. Papa Gomo ditahan oleh sepasukan anggota polis di kediamannya di sekitar Setapang. Aku pun tak tahulah kalau lepas ini orang kata ini salah Anwar lagi. Aku lagi bengong lagi, tak masuk akal lah. Ini bukan salah Anwar, ini salah kamu sendiri yang kamu persoalkan Agung itu. Kenapa? Kita harus hormat. Dan saya pikir ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Sultan Ibrahim melakukan berjumpa dengan berkenan untuk menerima menghadap bos kepada Kikemat itu beralasan yang paling kuku di dunia untuk meredakan ketegangan itu. Dan Baginda adalah memang ketua negara, Baginda ketua negara, Baginda ketua agama, Baginda adalah payung negara. Kalau semua dah tak boleh selesaikan, memang Sultan Ibrahim lah satu-satunya harapan kita, bukan Papa Gomo. Pelik-pelik. Jadi apa pendapat hampa? Apa pendapat anda? Adakah perlu untuk Papa Gomo terus sejalah penjara? Penjarakan. Patutkah dia dipenjarakan? Kalau saya, kalau dia tak berhenti daripada buat benda-benda macam ni, bagus penjara ajalah. Nanti boleh merosak ni. Tapi itu pun terpulanglah kepada undang-undang negara Malaysia. Perlu untuk adil. Kalau rakyat Malaysia, rakyat biasa kena, pemimpin politik, orang-orang yang mulut lancang macam ni pun wajib kena juga ikut undang-undang negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, terbaru daripada SPRM. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru saja Menteri Besar punya anak, Menteri Besar Perlis punya anak daripada PAS ditahan oleh SPRM. Terbaru SPRM umum lagi sah, Azam Baki sahkan pula tu. SPRM siasat pemimpin kanan di utara tanah air. Atau utara ni bagi anda rakyat, mungkin rakyat Sabah, Sarawak, tidak tahu utara ni di mana. Rakyat utara ni, negeri utara ni, apa maksud dia? Utara ni maksud dia Kedah, ada Kedah, Penang, Kelantan, Terengganu. Tapi Terengganu itu timur sebenarnya sudah, pantai timur, pantai timur. Jadi yang betul-betul utara ni Kedah, Penang, Perlis. Sebahagian Perak tu depa kata masih lagi utara lah. Yang selebihnya itu Perlis kan besar. Jadi kalau kita lihat kemungkinan yang dimaksudkan ini daripada Kedah, Perlis, Penang, Kelantan, antara tiga itulah, antara empat itulah. Jadi
SPRM siasat pemimpin kanan di utara tanah air. Nah, kalau memang katakan dia dari Pinang, kalaulah SPRM siasat daripada Pinang, itu bukan daripada PAS. Tapi kalau dari Kedah, itu dari PAS. Negeri PAS maksudnya. Negeri PAS. Kalau daripada Perlis pun negeri PAS. Kalau daripada Kelantan pun negeri PAS. Malah kalau daripada Terengganu pun negeri PAS juga. Jadi, takkanlah PAS lagi. Aduh, tak habis-habis. Takkanlah PAS lagi. Takkanlah daripada kerajaan PAS lagi. Tak habis-habis. Kalau dari PAS lagi ya, memang pening lah. Kalau tiba-tiba betul-betul SPRM siasat pemimpin kanan ini di Tua Utara Tanah Air ini, kalaulah tiba-tiba pemimpin kanan ini dari PAS lagi, nah makin pening lah. Makin pening lah parti PAS yang mengajar benda-benda baik, yang selalu mengajar benda-benda baik, kebaikan, menegah itu ini, haram halal, hukum-hukum, macam-macam lah diajar-ajar. Tapi akhirnya daripada diorang juga yang disiasat oleh SPRM, aduh, harap-harap bukanlah. Harap-harap bukanlah. Dan harap-harap walaupun pemimpin kanan dari utara itu, dari utara, harap-harap dia bukan ahli PAS lah. Kalau ahli PAS lagi, pemimpin PAS lagi, nah pening kepala PAS. Betul-betul pening kepala Hadiawang. Pening kepala Hadiawang. SPRM sedang menyiasat seorang pemimpin kanan di utara tanah air kerana disyaki melantik beberapa syarikat dipercayai mempunyai kepentingan dengannya, membabitkan projek pembekalan di anggar bernilai RM300,000. Sumber SPRM berkata pemimpin tersebut juga disyaki melantik beberapa syarikat bagi kerja-kerja baik pulih, bagi kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peruntukan pejabat menteri besar kira-kira RM1 juta Malaysia, di mana dipercayai organisasi itu mempunyai kepentingan dengan anak pemimpin tersebut. Dia berkata projek-projek tersebut juga dipercayai dimonopoli oleh anak pemimpin berkenaan dengan menggunakan beberapa lesen syarikat-syarikat di bawah kawalannya. Kesalahan tersebut dipercayai telah dilakukan dari Januari 2023 sehingga Mac 2024. Dan syarikat-syarikat tersebut turut disyaki telah pun mengemukakan dokumen yang mempunyai butiran matan palsu bagi kerja-kerja tersebut, selain diberikan komisen kira-kira 5% daripada nilai projek, katanya kepada Bernama pada hari ini. Sumber itu berkata, setakat ini sebanyak 15 buah syarikat telah dikenal pasti dikawal oleh anak pemimpin itu, dan antara aktiviti yang dijalankan melibatkan pembekalan air mineral serta pembekalan hamper dan cendera hati. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi mengesahkan siasatan itu sedang dijalankan berhubung perkara berkenaan. Nah, ambil kau. Ini kalilah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dihubungi mengesahkan. Woi, dibolot semua. Takkanlah nak bekal mineral water pun nak bolot juga. Ini betul-betul tak adil. Ini betul-betul apa benda? Tamak haluba. Ramai orang juga komen dengan saya. Kamu bagi ulasan dia ni baguslah, tak maki hamun. Ya betul, saya tidak diajar maki hamun tau. Saya tidak pernah maki hamun, tak pernah cakap perkataan lucah, tak pernah keluar perkataan-perkataan yang jijika. Tidak, saya tidak pernah buat begitu. Ya, saya tidak pernah buat begitu sebab saya hanya mahu memberitahu kebenaran.
itu saja. Jadi ini memang betul-betul tamak betul manusia nih. Takkanlah hamper dengan mineral water pun kamu nak cekau juga. Bagilah peluang dengan orang lain. Ini mineral water dan hamper pun itu pun jadi juga dia menguasai juga. Lepas tu peliknya ada 15 buah syarikat yang dikenal pasti dikawal oleh anak pemimpin itu. Dan ada aktiviti yang pembekalan hamper dan cenderahati. Hamper, geng. Aduh. Tak payahlah. Kalau hamper saja tak payahlah. Ini betul-betul tak berbaloi. Betullah merosak nama sendiri hanya kerana hamper dan mineral water. Air mineral. Dia pasti pembekalan hamper dan cenderahati. Hamper berapa sangat. Aduh, takkanlah hanya kerana 20-30 ringgit. Rosak. Sekali lagi, kita harap ini bukan daripada pemimpin PAS lah kan. Kita harap ini bukan daripada pemimpin PAS, bukan daripada bos PAS, bukan daripada, singkatnya bukan daripada PAS lah, atau Bersatu. Kalau daripada PAS dan Bersatu, apalagi kalau dari PAS, aduh lagi pening kepala. Tak habis-habis, harap-harap bukanlah. Oke, denyut tadi suara rakyat bagaimana di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Daripada Malaysia kini, terbaik. Kita harap segala dalam keadaan yang baik. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye. Isi minyak dulu, kita isi minyak dulu.